Assalamualaikum guys, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam buat kita semua pencinta ayam Bangkok. Kali ini saya mau beli ayam Bangkok ya. Khususnya saat ini belinya itu yang betina ya, karena di rumah sudah ada pejantannya. Nah, ini salah satu ayamnya ya. Ini satu keturunan, ada 5 di sini, yang 3 betinanya masih keluar. Nah, kita mau beli salah satu ayam yang betina. Kalau sahabatku semuanya yang tahu jenis atau perawakan apalah ayam ini ya, karena terus terang saja saya belum paham apa-apa nama ayam tersebut ya. Yang jelas ayam Bangkok gitu aja ya. Oke, kita lihat sejenak ayam betina itu bagus apa enggak guys ya. Itu salah satunya ya. Untuk perekornya itu satu mungkin sekitar 150.000, jadi kita beli dua saja untuk pasangannya yang ada di rumah. Oke, jangan kemana-mana, kita ikuti terus guys. Jadi enaknya kalau ayam Bangkok itu hanya berkubek di sekitaran kandang aja ya, nggak bisa lari jauh, dan kualitas tubuhnya sangat besar. Jadi tujuan saya untuk membeli ayam Bangkok ini hanya untuk keturunan ayam-ayam yang ada di rumah ya, bukan untuk aduan ya. Kalau suatu saat ada orang yang butuh ayam pejantannya ya, kita bisa kasihkan. Kita cari alat tangkap wadah untuk dimasukkan ya. Oke, ikuti terus guys. Oke guys, jadi ini ayamnya yang baru kita beli. Biarkan bermalam dulu di kandang ini ya. Yang satunya itu di situ. Biarkan bermalam dulu. Kita matikan lampunya. Ini sediakan makannya. Besok pagi kalau dia sudah bangun duluan, biar makan sendiri. Sudah ada air. Silakan istirahat ayam-ayam yang manis. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Halo guys, hari ini akan kita lepaskan ayam yang sudah kita diamkan selama beberapa hari. Biarkan dia liar, kita umbaran ayam betinanya. Yuk keluar ayam. Jauh, nggak sampai guys. Ya, turunlah sendiri. Yang satunya juga. Biar clear aja lah ya guys ya. Ayo keluar ya. Kalau nggak mau. Biar, nah itu yang 3 ayam Bangkok kita juga. Nah yang itu yang betina, biar kita umbarin ya. Ini yang satunya belum keluar guys. Masih pak, tunggu pak. Gak sampai. Ini ayam kampung biasa tapi rusuh. Aduh. Yang bikin rusuh nih yang mana nih? Ayam kate pula ada di sini. Ayam hutan. Mana telurnya nih? Menetas enggak ini jadinya? Mati nah kebanyakan ayam sih. Ini dikurangin ya.
tinggalin satu aja lah ya. Nggak banyak nggak jadi. Oke guys, cukup sekian video untuk kelepasan ayam dari proses beli. Kita kurung berapa hari dan kita lepas hari ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.